Halo Tribuners, kali ini Elsa bakal bagi tips tentang gimana caranya meminimalisir penularan virus, terutama bagi Tribuners yang lagi turun tangga. Kita nggak tahu nih kalau pegangan tangga itu tuh siapa aja yang udah megang. Nah, terus banyak banget virus yang ada di pegangan tangga. Kali ini Elsa bakal bagi tipsnya, jadi tonton terus ya. Nah, tips pertama yang bisa digunakan sama Tribuners adalah gunakan siku buat jadi tumpuan. Nah, jangan gunakan telapak tangan Tribuners secara langsung untuk megang pegangan tangganya, soalnya banyak banget virus yang ada di pegangan tangga. Seperti itu. Nah, tips kedua yang bisa Tribuners pakai adalah jangan gunakan tangan telapak tangan untuk menyentuh benda-benda yang ada di sekitar tangga juga, seperti mungkin dinding, seperti itu. Soalnya virusnya ada di mana-mana nih Tribuners. Jadi intinya ya simpel aja, jangan sentuh barang-barang yang ya kira-kira bisa disentuh sama umum, seperti itulah. Nah, gimana Tribuners? Itu tips-tips sederhana buat menghindari penularan virus corona, terutama bagi Anda yang ingin turun tangga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Tribun Jateng. Elsa pamit. Dadah! Jangan lupa subscribe ya!